Baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah. Bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi, wibawa, kemuliaan, moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswa hasanah. Semua sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika, direpresentasikan di Harvard Amerika, Oxford English University. You know Michael? Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini, ya namanya orang kafir, munafik, mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Yang bajingan ini adalah begini, dia agamanya Islam, tapi dia mengatakan kepada si kafir, agama kita sama pir. Ini nih yang bajingan, ini kafir, lebih kafir daripada kah? Dua, pertama dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam, dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa. Banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah, karena masih diberi umur. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zalim seperti ini selalu ada. Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama kami Nalar Politik. Topik tentang Sukmawati masih hangat dibicarakan di media sosial oleh masyarakat, netizen, dan umat muslim. Mereka masih menunggu kelanjutan kasus Ibu Sukmawati yang dilaporkan atas dugaan penistaan agama Islam itu. Pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan proklamator Indonesia menuai protes dari para umat muslim di Indonesia. Bahkan sudah banyak tanggapan tokoh-tokoh agama yang ikut mengomentari, salah satunya dari Ustadz Yahya Waloni yang juga sempat viral beberapa waktu lalu karena ingin berdebat dengan Esra Soru, seorang pendeta dari Kupang, NTT. Dalam video, dalam ceramah Ustadz Yahya Waloni mengatakan, baru-baru ini ada viral seorang nenek-nenek usianya yang sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat. Lalu mencoba membandingkan antara eksistensi wibawa kemuliaan moral, bahkan jejak rekam yang melekat, dan eksistensi uswah hasanah. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah SAW dengan Soekarno?
Ini hati-hati mau menjawab, hati-hati tuturnya dalam sebuah ceramah. Tak hanya menuai komentar dari banyak tokoh agama dan umat muslim pada saat ini, Sukmawati juga sempat berurusan dengan umat Islam dan pihak berwajib karena puisi kontroversinya pada tahun kemarin. Ia mengatakan, dirinya tak mengetahui syariat Islam dan suara kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Bahkan sampai hari ini, sudah banyak pihak-pihak yang melaporkan Ibu Sukmawati Soekarno Putri itu ke kepolisian dikarenakan pidatonya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan mendiang bapaknya Soekarno. Apakah pidato Ibu Sukmawati itu dapat menjerat dirinya ke jeruji besi atas dugaan penistaan agama? Dan akankah ada gelombang besar jika Sukmawati lolos dari tuduhan penistaan agama? Ya, bagaimana menurut Anda? Kami hanya mengabarkan, Anda sendirilah yang mampu menjawabnya. Tetaplah bersama kami, Nalar Politik. Bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak bagi kamu. Dia bukanlah ayah bagi kamu. Tetapi dia adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mempunyai peran yang berbeda. 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah hanya 20.000. Ini kita nih, di luar sana ada polisi, ada tentara. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi maupun tentara. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Tadi dijelaskan oleh Allah begitu sistematis, kontekstual, rasional, dan teologis. Siapa lagi yang bisa membantah itu? Adakah yang lebih mulia? Bu, baru-baru ini ada viral. Ada viral seorang nenek-nenek usianya sudah uzur, sudah mau kembali ke rahmatullah, bukannya memperbanyak minal laila fatahajat bihi, bukannya memperbanyak sholat tahajud, malah memperbanyak maksiat, lalu mencoba membandingkan antara eksistensi wibawa kemuliaan moral, bahkan jejak rekam yang melekat di dalam eksistensi uswa hasanah. Memang sistematis. Bertanya pula kepada mahasiswa, siapa yang lebih mulia antara Rasulullah dengan Soekarno? Ini hati-hati mau menjawab. Hati-hati. Kita sebelum pilpres sampai hari ini, Allahu Akbar, ribut tak pernah berhenti. Saya kasih gambaran begini. Rumah tangga itu kalau ribut, pasti ada yang tidak beres dalam kehidupan suami dan istri. Terkait dengan persoalan yang ada secara politis di luar daripada problematika teologis. Tapi persoalan politis adalah berbicara tentang realitas teologis. Pegang baik-baik. Tidak mungkin disebut pendakwa kalau tidak bisa membaca rekam jejak daripada perjalanan politik. Politik itu hanya bisa dijawab oleh fakta yang tertuang dalam kebenaran Allah, firman. Karena kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi sudah tercatat secara sistematis, kontekstual dalam kebenaran Al. Bukan tidak terjadi, sudah ada catatan orang-orang zalim dari zaman Nabi Adam sampai dengan Adam Malik. Artinya dari zaman manusia kuno sampai manusia modern, manusia-manusia zalim seperti ini selalu ada. Saya, Bu,
mempunyai anak, karakter anak saya beda dengan saya. Kena gen daripada anak-anak cucu kita bercampur antara gen laki dan perempuan. Jadi karakternya tidak mungkin mirip, sekembar-kembar orang pasti beda. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang Islam, Profesor Dr. Zinskains, Barbara Tirings, Sunita Williams, Neil Armstrong, Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dan ada satu catatan 100 the great men in the world, Prophet Muhammad Goodman is number one. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, Baginda Nabi SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia yang terbaik di dunia. Siapa penulisnya? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam penulisnya. Siapa penulisnya? Michael Hart, penulis Amerika. Direpresentasikan di Harvard, Amerika, Oxford, Inggris University. You know Michael? Muhammad is enemy. Muhammad itu adalah musuh kita. Apa yang membuatmu kagum sehingga menulis tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi orang Islam itu? Dia pikir Nabi Muhammad ini, ya namanya orang kafir, munafik, mereka berpikir Rasulullah SAW ini hanya nabinya orang Islam. Salah kali. Nabi Muhammad ini bukan nabi orang Islam. Wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami utus, kata Allah, bagimu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi catatannya, secara konklusinya, kita pukul cepat-cepat ini, bikin pembatasan masalah karena mempercepat asar. Sistematis kita jelaskan. Karena biar bagaimanapun, semua sikap karakter yang baik, yang bertumpu pada moralitas yang luhur, atau dalam istilah kita pelajaran dulu, budi pekerti yang luhur, dan kemudian bawa sukses bagi peradaban, majunya sebuah bangsa, negara, bahkan satu komunitas masyarakat, berarti karakter itu melekat dalam kebaikan diri para nabi, khususnya uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses. Supaya tidak terlalu tinggi, pakai yang rendah begini. Kalau kemarin nih Joko Widodo mencalonkan diri, namanya Bernardus Stephanus Tetanus, bisa gak dia jadi presiden? Bisa gak? Gak bisa. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa Ros, melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperalat bapak. Jangan suka memperalat petugas. Ini bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok tapi pura-pura pin. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh, jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu, gak ketahuan. Karena ini kan maya, di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Gak tahunya, komentarnya si buta huruf, tapi terkesan profesor.
Ini masyarakat ini. Wa ahlur rustaki bil jahli, kata Nabi SAW, kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita dan jangan juga kita terjebak. Ini politik. Sampai semua dibahas. Ini begini ya. Saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini. Tidak ada. Malah saya berkelompok itu. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Naksabandiyah. Bukan pula Al-Wasliyah. Saya juga bukan FPI. Saya bukan Ansor. Saya bukan Banser. Apalagi Banserep. Tidak ada tuh. Allah kasih hidayah. 11 Oktober 2006 saya istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada bapak ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca akhlak, sikap dan karakter kita umat. Ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa. Banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah karena masih diberi la tasalu kodama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Pakola Nabi SAW, tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamu, kalamullah. Yang keempat, awas bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawu wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'su kulli khati'at, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Curiga saya. Jangan-jangan kau bukan Islam ini. Sama dengan kemarin, ada sebagian umat Islam dan ustaz dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45, pilar dari 4 pilar yang dibangun oleh founding fathers. Saya ini termasuklah dicap sebagai ustaz radikal. Ibu bapak juga harus ikuti seperti saya, radikal. Jangan tidak mau jadi radikal. Di Al-Quran bilang bagaimana? Ya ayuhalladina amanu uduhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam betul-betul, sungguh-sungguh, radikal, radik, fanatism, ekstremism. Itu melekat dalam jiwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti dalam jiwanya terpatri 3 kekuatan, ekstremis, fanatis, and radikal. Kalau tidak fanatis, kalau tidak ekstremis, kalau tidak radikal, radik, tidak usah memeluk agama. Supaya lebih mudah saya kasih gambaran begini. Ada orang kafir tetangga kita mengatakan begini, agama kami lebih benar darimu, hai Abdullah. Apa kira-kira yang ada di benak mindset dalam pikiran logika kita? Berarti si kafir ini jujur terhadap agamanya, bagus beragama begitu, menganggap dirinya benar,
tapi nanti akan diuji apakah inklusif atau eksklusivism. Eksklusivism membenarkan sebuah keyakinan dengan dasar keyakinan sendiri, tanpa mau diralat, tanpa mau dikritik oleh kebangkitan agama lain. Itu eksklus. Teologia eksklus, membenarkan agama dengan dalil sendiri tanpa harus dikritik oleh agama lain. Nah, kalau Islam terbuka, hamparan sejarah-sejarah sudah terbuka, silakan dikritik. Nanti kami balas. Nanti kami jawab. Nah, begitu ada orang kafir mengatakan, agama saya lebih betul dari engkau Abdullah, agamamu Islam. Saya pribadi akan mengatakan, si kafir ini jujur terhadap agamanya. Yang bajingan ini adalah begini. Dia agamanya Islam, tapi dia mengatakan kepada si kafir, agama kita sama pir. Ini nih yang bajingan. Ini kafir, lebih kafir daripada kah? Dua. Pertama, dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam. Dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini akidah harus dipegang sampai ke liang kubur. Ibu bapak kan sudah tidak merasakan manisnya itu. Alhamdulillah, saya masih rasa. Karena saya tahu membedakan saya dari kafir dan sekarang Muslim. Jangan bilang mualaf itu lemah, ente yang lemah. Mana ada orang dari kafir itu berkhianat kepada Islam? Gak pernah. Bahkan Islam ini jaya karena mantan-mantan kafir yang ada di samping kiri kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente cuma banyak asumsi. Hah? Yang bikin kacau selama ini bukan mualaf. Bukan orang dari kafir, orang yang sudah dari nenek moyang ngaku Islam. Saya saja dari kafir, masya Allah, mencintai Nabi Muhammad sudah teruji dibanding bapak ibu. Mana kecintaan bapak ibu kepada Rasulullah? Tunjukkan, sudah tidak mencintai, sudah tidak ada bukti, malah menghina. Nabi Muhammad ini, kalau ibu apa mau tahu, dari 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah, 123 nabi, 123 ribu, 999 nabi gagal menuntun manusia. Satu nabi yang berhasil, nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari jauh-jauh hari, 4076 tahun sebelum datang Nabi kita Muhammad, bersyukur kita menjadi Muslim. Di Bukit Tursina ketika Allah menyerahkan kepada Musa, Musa, ini Taurat, bawalah kepada Bani Israel, bimbing mereka ke jalan yang lurus di Bukit Tursina. Tapi ingatlah Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad, awas, jarak antara Musa dengan Isa 3500 tahun, Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti totalitas dalam perjuangan rentang waktu dakwah Musa sampai kepada baginda Rasul 4076 tahun. Belum datang Rasulullah SAW sudah dikatakan umat Muhammadin. Lompatan logika sejarah yang begitu jauh dan tercatat dalam fakta teologis, dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Ketika Musa menyampaikan begitu, kaget Musa. Allah sampaikan kepada Musa begitu, Musa kaget. Ummat Muhammadin, ini atau itu ummat Muhammadin, nur aini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada ummat Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Faqala Musa, Musa pun bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Musa pun sendiri keliru. Mana ini ummat Muhammadin? Ini supaya jemaah bangga dengan Islam.
Ini sejarah umat Muhammadin. Manur aini ya Rabbi. Dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala jul nuru Quran wa nuru Ramadan. Kami akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Cahaya Quran, cahaya Ramadan. Dibandingkan lagi katanya, ditanya lagi sama mahasiswa, mana yang lebih mulia, Pancasila atau Al-Quran? Tidak ada wibawa sama sekali kita ini. Dibanding-bandingkan antara Pancasila dengan, bu, orang kalau hafal Pancasila itu bukan dari atas ke bawah. Saya dari kecil kami dalam rumah itu, satu keluarga, ayah saya seorang militer, perwira seksi 1 Korem 131 Santiago di Manado, mantan Dandim di Sangir Talaut. Ayah saya itu, kalau kami ke sekolah, tangan di kepala, kaki di bawah, di sebelah, angkat begini, ucapkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalannya apa? Keadilan yang tidak merata dalam konstruksi pembangunan ekonomi, politik, budaya, sampai kepada aspek agama. Intervensi pemerintah terlalu kuat kepada keyakinan. Keyakinan gak bisa digugat, karena itu persoalan secret, very, very secret. Relung hati kita ini tak bisa ditembus, walaupun menggunakan detektor, lie detektor sekalipun digunakan, sulit untuk mencari tahu kedalaman hati manusia. Dalamnya laut dapat diukur menggunakan jangkar sau, tapi dalamnya hati seseorang tak bisa ditebak. Ini nanti akan kita batasi. Cadar, kaki celana, itu kan rananya kami. Dari dulu saya sudah ceramah kok, tidak ada malaikat di surga sana pengukur jenggot, pengukur juga kaki. Begitu masuk surga langsung dipanggil lagi, sedia, ah margamuna lagi.